Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini diberikan kesehatan, menteri sehat saja. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan langsung berusaha berakhir lagi. Sore nikah, Mas Angga nikah. Masih on nikah sih, mudah-mudahan. Sore ini di tempat yang penuh rahmat ini kita semua berkumpul bersama dengan boleh ingin membagikan sedikit rezeki, sedikit sembako untuk kalian semuanya. Dan ini juga dari orang tua angkat saya dan namanya Pak Agus Suparmanto. Terima kasih banyak untuk Pak Agus Suparmanto, Ibu Sari dan semua keluarga Pak Agus dan Ibu Sari. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Pak Agus ini diberikan umur selanjutnya sama ini dan sedikit yang banyak. Mudah-mudahan semua dilimpahkan kebaikan untuk keluarga Pak Agus, termasuk keluarga Kula sarang ibu saja kanjeng. Tak kanjeng boleh, ini kanjeng tak banyak bantuan dari Kula. Memang tidak banyak bantuan dari saya, tapi setidaknya sedikit bisa meringankan beban kalian lah, apalagi pandemi COVID-19 ini. Kuasaan dari sana kemarin? Dua hari. Jadi momennya ini pas Ramadan tinggal 2 hari. Nika kening sebagai asaur. Asaur kanggo keninga Bu Kawin Pianti. Mudah-mudahan kula bener rezeki poleh bisa bagi-bagi lagi untuk warga Pokaan, terutama khususnya nika karena tempat kelahiran kula. Amin. Ini menembang bani kain sama ninga kula kepi. Sama di host ninga kepi. Karena saya dulu besar di sini. Ini tempat besar saya dan ini ibu saya. Jadi sedikit kisah aja tentang saya ya. Wani kan jo, wani kakak fiber magula. Di kula, saya waktu itu kan jualan kontrak di situ. Bikin saya tadi. Nah, makanya nih kan rezeki tidak ada yang tahu. Rezeki yang nikah tahu di Pak Ning ngalian orang. Gini kan? Orang nikah kakak saya nyali itu di orang. Saya nyali tak bikin apa. Rezeki orang nikah. Kene kok kala lakon fokus terus sakit iki beles orang senyake malah beles angguin kebaikan biar semuanya menjadi orang baik. Bener. Ini kan contoh men TV di TV mungkin kalian cuma sebatas lingkup sinetron yang enggak nyata, mungkin di situ hanya fiktif ya. Men kisah saya kalian ini tahu semua dari Mas Angga Seromana kemarin. Sama kan alhamdulillah kula bisa memberikan kebahagiaan untuk kalian semuanya. Alhamdulillah kula juga diberikan pangkat yang mulia oleh Allah binolong orang. Amin. Itu anak ibu kula, itu anak keluarga kula, itu anak pian saja. Insya Allah namun berkah untuk kita semuanya ini. Amin. Kita bagikan dulu. Ya mudah-mudahan gak ada niat apapun, mungkin menginspirasi kalian semuanya. Situ Bondo juga COVID zero loh ya. Insya Allah ini mudah-mudahan juga membantu para warga di sini yang terkena dampak COVID. Yang sudah dapat bisa langsung silakan kembali ke tempat tinggal masing-masing karena masih suasana pandemi oleh apok tompok. Tapi insya Allah semua yang ada di sini sehat semua ya, sehatnya. Alhamdulillah. Pak Bos. Ya, sama-sama.
Ramadan insya Allah penuh berkah barokah. Bisa dipakai untuk sahur pertama insya Allah ini sembako dari Mas Angga, dan juga bisa dipakai untuk buka hari pertama insya Allah ya. Jadi berbagi itu bukan seikhlasnya tapi semampunya. Kalau kita nunggu ikhlas ini susah. Kalau semampunya, semampu apa yang kita bisa berikan untuk masyarakat, ya udah itu aja yang kita kasih. Yang penting ketulusan hati kita ya. Mingareng. Serat. Karena masih sepam soalnya. Sepam. 1.7. Tapi lumayan lah daripada kemarin. Siapa sih yang mati gak boleh? Jadi guys, like dan share, berbagi kebaikan ini. Karena bukan pamer, memang terkadang kita berbuat sesuatu untuk masyarakat ini perlu ditunjukkan agar dicontoh oleh orang lainnya ya. Jadi benar-benar ini bisa dicontoh oleh kalian, oleh kalian-kalian yang di luar sana untuk berbagi kebaikan. Oke, okay, garing. Dan ini dulu tempat lahir saya. So guys, rumah yang kuning itu kecil ya. Itu tempat lahirnya saya. Jadi.
Terima kasih yang udah like, terima kasih juga yang udah share video Mas Angga, terima kasih banyak. Mohon maaf komentar yang masih belum bisa Mas Angga balas satu persatu, mohon maaf banget. Mas Angga doain, mudah-mudahan kalian semua yang ada di sini diberikan kesehatan, yang sakit segera diberikan kesembuhan, dan terkhusus program hamil, mudah-mudahan kalian sukses hamil semuanya. Dan Mas Angga ngucapin marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa untuk semuanya lah ya, semua yang nyimak di sini selamat menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Mas Angga juga mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika ada salah-salah perbuatan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Manusia ini tempatnya dosa, tidak luput dari salah dan dosa insyaallah ya. Terima kasih banyak yang sudah nyimak. Jangan lupa like dan share video Mas Angga ini. Berbagi kebaikan insya Allah akan jadi berkah untuk kita semuanya. Oke, okay? Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.